Bagi pecinta kuliner, pasti kalian sudah banyak menjelajahi restoran yang pada umumnya biasa-biasa saja. Nah, bagaimana jika dengan restoran yang menciptakan nuansa yang berbeda dari restoran biasanya? Berikut ini, YTC akan berbagi kepada kalian restoran paling aneh yang ada di dunia. Tapi, sebelum kalian melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menonton! Number 5. Es Burgers Jerman. Banyak orang mengeluh jika makan di suatu restoran dengan pelayanan yang lambat. Namun, di restoran Es Burgers yang terletak di Jerman, nampaknya kamu bisa menemukan pengalaman baru dalam hal pelayanan yang sangat cepat. Dengan teknologi canggih yang digunakan di restoran ini, dapat memberikan pelayanan yang sangat cepat. Karena di sini pengunjung bisa memesan dengan mesin layar sentuh yang terletak di setiap meja. Kemudian, pesanan tersebut akan diantar dengan memanfaatkan rel-rel seperti di roller coaster. Number 4. Milwaukee, India adalah restoran unik yang terletak di Ahmedabad, India yang menyajikan makanan di samping kuburan, guys. Di tempat ini, pengunjung bisa makan bersama dengan peti mati. Bahkan, para pengunjung sendiri mengaku tidak merasa terganggu dengan adanya peti mati tersebut. Nah, bagi kalian yang bernyali besar, sudah tentu wajib singgah ke resto mirip Christian Mayer ini ya, guys. Number 3. Kebiges and Condom Thailand. Di restoran Thailand ini memiliki konsep serba kondom, guys. Mulai dari pernak-pernik di restoran ini yang berbau kondom, bahkan pelayannya juga memakai kondom di kepala mereka loh, guys. Hal ini disebabkan karena restoran ini sedang mempromosikan hubungan seksual yang aman. Terletak di Bangkok, restoran ini akan selalu memberi pelanggannya kondom di setiap kali mereka selesai makan, guys. Benar-benar aneh ya. Number 2. Benyadi, London. Restoran ini pertama kali dibuka pada tahun 2016. Menurut pemilik, restoran ini diciptakan untuk menawarkan tamu berkesempatan membebaskan diri. Meski awalnya dianggap aneh, namun kini berubah menjadi satu restoran paling populer di dunia yang daftar tunggunya bahkan lebih dari 50.000 orang, guys. Number 1. Big Slash Resort Restaurant. Kalau biasanya restoran akan melayani kita dengan senyum ramah dan pelayanan yang menyenangkan, tapi kalau kalian makan di restoran ini, jangan berharap senyuman akan menyambut kalian ya, guys. Karena pelayan-pelayan di sini akan menyajikan aneka steak dan burger dengan caci maki dan melontarkan kata-kata tidak sopan, guys. Jadi, jangan kaget kalau tiba-tiba permintaan kalian untuk diambilkan makan saja datang dengan cara dilemparkan ke wajah kalian langsung, guys. Is. Meski kesannya nggak sopan banget, nyatanya pelayanan yang disengaja ini sangat sukses hingga punya 13 cabang di seluruh Amerika. Para pelanggan yang datang pun mengaku tidak keberatan, bahkan merasa sakit hati, guys. Malah mereka mengaku senang dengan pelayanan yang aneh ini. Meski terkesan aneh dan gak biasa, restoran-restoran ini menggelitik rasa ingin tahu para wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Alhasil, restoran pun ramai dikunjungi. Karena selain mencicipi makanannya, pengunjung juga ingin merasakan sensasi yang tak biasa. Itulah restoran paling aneh menurut YTC. Bagaimana menurut kalian? Tertarik untuk mencobanya, guys? Do you want something sweet at the end of your meal, sir? Yes or no? One more time, sir, and your sister's gonna be eating your cookie in front of your face.